Hello my friend, berjumpa lagi dengan saya Maya Avinata. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, kali ini Maya mau baca kartu tarot. Tetapi ini kartu sudah berumur mungkin sekitar 20 tahun mungkin ya. Ini kartu pertama kali Maya main tarot. Hadiah dari majalah Cosmopolitan dulu, kerja sama dengan Lux. Zaman-zaman masih ya kuliah, baru-baru lulus SMA lah, langganan majalah Cosmo dan mendapatkan kartu ini. Akhirnya jadi suka baca-baca tarot, main tarot. Tapi sempat lama berhenti ya, baru karena ini masih disimpan, mulai lagi deh baca. Kalau kartu ini memang baru ya, baru beli lagi setelah menyadari spiritualnya telah dibangkitkan. Kemudian gak tahu ya, ngalir gitu aja lah untuk terus baca. Oke, kali ini kita mau membacakan tarot ini. Ada apa atau apa yang akan terjadi atau apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak mengenakan yang akan terjadi dalam 1 bulan ke depan. Kita kocok dulu kartunya. Dua, tiga, ini kartu pile number one. Satu, dua, tiga nih, pile number two. Oke, kita buka dulu di pile number one. Keberanian, tapi terbuka ke kebalik. Ini ada artinya juga loh. Ini artinya hati-hati, karena sepertinya Anda mulai ceroboh. So, jangan ceroboh lagi ya, nanti bisa berakibat yang gak enak. Oke, ini sekarang kartu kedua, kehilangan. Tuh, baru saja kamu kehilangan hal yang penting di dalam hidup kamu. Entah itu pekerjaan, entah itu cinta. Ya, sebaiknya kamu mundur sejenak dari kesibukannya untuk memulihkan keadaan. Boleh curhat ke teman dekat mungkin, supaya kamu merasa lebih lega daripada kamu menyimpan sendiri. Kemudian fokus pada tugas-tugas yang ringan-ringan aja dulu, supaya mengalihkan pikiran ya. Oke, kartu yang selanjutnya, tanggung jawab. Tapi terbukanya terbalik, yang berarti kamu terlalu membebani diri sendiri nih. Gak apa-apa dengan kejadian yang kemarin, kehilangan. Tapi akhirnya jangan kamu terus jadi beban di diri kamu. Mulailah kamu untuk kembali berkegiatan yang bisa mengalihkan pada hal-hal yang tidak mengenakan itu. Oke.
kalau ada orang yang mau memanfaatkan kamu, ya kamu coba untuk lebih berhati-hati aja. Oke, my friend, kartunya sudah dibuka semua. Semoga ini bisa memberikan ya untuk hati-hati aja. Tapi segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Just for fun. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.